Keperitan hidup yang ditanggung oleh sebuah keluarga di sini akhirnya mendapat simpati sebuah kumpulan penyanyi terkenal Ekspedisi dan beberapa dari syarikat tempatan yang prihatin dengan nasib yang menimpa mereka. Kisah keluarga ini pernah mendapat liputan meluas terutama dari Malaysian Web TV yang membongkarkan masalah kemiskinan yang dihadapi oleh keluarga ini. Menurut ketua kumpulan yang dikenali juga dengan panggilan Ali Ekspedisi berkata, beliau dan semua kru yang terlibat amat terharu dan bersimpati dengan nasib yang menimpa keluarga ini. Sebagai masyarakat yang prihatin, kami merasa simpati dan rasa sedih juga kepada masyarakat yang masih jauh ketinggalan. Jadi ini saja sumbangan yang kami berikan untuk mereka. Tiada apa lagi yang boleh kami. Sumbangan bantuan yang diterima berupa barang-barang keperluan harian, hamper, pakaian dan sedikit sumbangan wang tunai. Selain bantuan diterima dari kumpulan penyanyi ini, sumbangan lain juga diterima dari syarikat tempatan, antaranya BAE International Cawangan Sungai Petani, Al-Hikam Aura, TBZ International, LE Ardini Enterprise, Jish Production, Zamis Production Event dan tidak ketinggalan dari kaki tangan Malaysian Web TV. Bagaimanapun, sumbangan yang diterima hanya diwakili oleh adik keluarga ini kerana keluarga terbabit tiada di rumah ketika sumbangan ini dibuat. Ketika ditemui, beliau mengucapkan terima kasih di atas kesudian membantu meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga mereka. Dari kakak saya lah, saya berterima kasih banyaklah kerana membantu kakak saya. Sebabnya kami pun bantu sikit-sikit macam tu lah kan, sebab kami pun ada keluarga juga kan. Terima kasih banyaklah. Jadi mau tengok si Adi dah keluar.